Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aragon SM. Oke, kita lanjut lagi ya untuk gameplay dari Resident Evil keempat klasik teman-teman. DLC-nya Separate Way ya, atau jalan yang berbeda dari si karakter yang bernama Ada Wong ini teman-teman. Dan kemarin kita itu masuk di chapter ketiga kan, yang dimana tugas kita tuh yang diberi oleh si Albert Wesker teman-teman, namanya yang ngasih kita tugas itu adalah mengambil sampel dari tangannya si Louis teman-temannya. Jadi kita tuh ketemuan gitu ya sama si Louis ya, tapi sayangnya si Louis meningsoi duluan teman-temannya, di kill oleh si Saddler teman-temannya, dan sampel las plagasnya diambil oleh si Saddler tersebut teman-teman. Oke, setelah itu kita juga di sini harus berhati-hati juga dengan si Jack Crowser teman-teman, tentara ya, yang dia mempunyai kemampuan combat sangat baik ya. Combat itu apa bang? Gaya bertarungnya teman-teman yang bagus ya, jadi sangat bahaya juga itu si Jack Crowser itu. Kalau gitu langsung saja kita mulai tanpa banyak basa-basi. Kita mulai aja. Load ya. Chapter N. Nah ini dia. Berarti chapter 4 ya. Nah. Seperti biasa sambil minum teman-teman saya ya. What's the news on our friend Leon? He's not making it easy. Okay, bismillah. The sample? Saddler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Oke, di sini kita bertemu sama Jack Crowser ya. Quite a jolly mess he's made, that Leon. But all for the better. Saddler's people have fallen into a panic. Their destruction is only a matter of time now. Once he gets Ashley back, his job will be finished. He'll no longer be a factor. No, I'm leaving Leon to Krauser. Hurry up and retrieve the sample. Maybe you forgot, Wesker. I don't always play by your rules. Oke, main tuh, saya dah ya. Wow, wow, wow. Oke, tadi si Jack Crowser-nya bilang chapter 4. Oke, stop Leon Association ya. Hentikan ini teman-teman ya, pemburuan terhadap Leon ya, teman-teman ya. Leon Association. Ada Mel. Oh, tiba-tiba udah di sini. Welcome. Got a selection of good things on sale, Stretch. What are you buying? Ada yang baru, mission 4. Oh, dikit lagi. Jual apa ya? Sebentar, teman-teman. Kurang 500. Oh, no. Ruby aja ya. Kita beli bowgun ya. Karena di komentar ada yang bilang, bang, beli bowgunnya dipakai, bang. Oke, kita pakai. Oh, no. Besar juga ya. Sebentar, teman-teman. Si bowgunnya besar juga. Harus disusun dulu ini. Oke, sebentar teman-teman. Nah, ini harusnya udah bisa nih. Apa kurang? Oh, masih kurang. Oke. Berarti ini di sini. Sebentar ya teman-temannya. Aduh, sorry banget. Nah, ini di bawah. Oke, okay, nice one. Ini harusnya selesai ya. Oke, okay, kita lanjut lagi ya. Oke, okay, bowgun. Kita coba kekuatannya. Ini kemana jalannya? Wow, wow. Baru mulai. Di depan. Kuat nggak dia? Wow. Kuat, teman-teman. Bowgunnya meledak ya. Kita lanjut lagi. Misai kamu. Masih hidup. Ayo misai. Oh no. Lama kali dia. Belum misai teman-teman. Lama amat. Hey. Nah. Nice one.
Coba bentar, di belakang tuh ada item gak? Tiba-tiba kita udah sampai sini. Gak ada ya? Kita gerak lagi. Di mana tuh? Depan-depan. Tendang. Saya mau jelasin teman-teman, tapi ada musik. Keras betul musiknya. Oh no. Lihat dulu. Sama pakai SMG kali ya. Sniper ya. Lihat. Di mana dia? Itu di mana itu? Hop. Belakang teman-teman. Naik-naik ke atas. Dia di belakang dong. Oke, bogan. Pakai bogan. Bisa ke atas kah dia? Kayaknya bisa ke atas teman-teman. Kayaknya bisa ke atas dia. Oh iya. Ningsoy. Kita lanjut lagi ya. Harus buang-buang peluru juga sih. Hook shoot. Kita naik. Handgun lagi. Terus kemana jalannya? Oh, ke... kemana ya teman-teman? Sebentar. Hook shoot lagi kah? Bukan. Jam down. Kemana ya jalannya? Ke... sebentar teman-teman. Apa ke depan lagi ya hookshot ya? Cek map dulu. Oh iya ke depan lagi. Bukan ke sini an, depan lagi. Berarti bisa lewat sini ya? Oh iya. Bisa-bisa aja loh. Mana lagi? Ada suara yang bawa tongkat listrik. Handgun lagi. Shotgun. Kita masuk. Mana dia? Itu dia. Nisoy. Next one. Pakai ini kali ya teman-teman ya. Shotgun deh. Shotgun banyak banget soalnya. Sini kalian, sini. Wow. Semakin cepat gerakannya. Wow. Drat. Oh, damage kok kayak kurang gitu ya. Bogan. Bogan sih OP teman-teman ya. Pantas harganya mahal. Ayo Nisoy. Next one. Dan di Eda ada ini ya buat upgrade senjata teman-teman ya. Ini kita combine. Fix deh. Pakai shotgun. Emang harus dihabisin ya. Shotgun. Mana lagi? Ada suara. Oh no. Ini dia yang saya takutin. Penuh. Oh itu ada. Sebentar ini kita combine. Ambil. Di atas ada itu juga. Mana itu? Rame ya. Ningsoy. Oke, bom teman-teman ya. Harus pakai bom ya. Habis itu kita pakai lagi ini. Makannya. Jangan ngelawan, berani-berani melawan.
Sniper. Oh no. Headshot. Hook shoot. Hook shoot ke? Oh bisa hook shoot dia. Hook sini. Sebentar teman-teman. Mana ya? Hook shoot. Ada apa di sini? Ada harta kah? Enggak ada sih. Oh, ada jalan. Tapi kita ke situ dulu coba ya. Cek-cek dulu teman-teman. Hook shoot. Cek dulu. Oke, berarti kita ke atas. Cek sini. Ada pintu. Oh. Sebentar, teman-teman. Aduh, sorry banget ya muter-muter ya. Kayaknya ada harta karung, ge. Kayaknya ya. Coba aja ya. Siapa tahu ada secret. Sorry banget. Kita ke sini. Oh, ini. Headshot. One hit, teman-teman. Ini tembus kemana ya? Oh no. Headshot. Jatuh. Tembus kemana ini? Sebentar teman-teman. Oh, tuh kan ada harta teman-teman. Ada golden link. Untung kita kesini loh. Oh, ada bogan. Gimana ngambil ya? Climb up. Terus? Climb up lagi. Oh. Motornya dari sini. Oke. Lumayan teman-teman. Dapat harta karung. Baru kita ke atas ya. Oh shit. Di sini hati-hati aja. Oh enggak. Ini tembus ke area mana ya? Kapal. Area baru. Oke. Jalan lagi. Ada mesin gun juga tuh, bisa dipakai nggak? Cek. Gun baterai. Oh, bisa dipakai tuh. Cari kunci warna biru, teman-teman. Tapi di mana tuh nyarinya? Kita cari dulu ya. Hand grenade lagi. Oke, kok ini tempatnya sepi banget ya? Oh, itu. Wow. Wow. Oke. Wow, nggak santai. Nggak rileks. Kita pakai bogan karena bogan kita banyak. Bogan OP. Setelah itu kita pakai bogan lagi deh. Nembak di mana sih dia? SMG kali ya. Press add. Tadi di mana ya kuncinya, teman-teman? Wow. Nah, itu dia. Kita dapat. Wow. Ini terus kemana? Terus kemana? Lari. Ini kita kombin ya. Kombin lagi. What? One hit, teman-teman. One hit. Oke, teman-teman, kita mulai ya ronde kedua.
Oh no, belum apa-apa loh, udah kena segitu. Sebenarnya ronde ketiga ya teman-temannya. Tadi saya sempat meningso juga tadi, tapi nggak apa-apa ya, saya pakai bogon lagi. Orang-orang itu sangat menyebalkan ya. Tunggu dulu teman-teman. Nah ini kunci dulu ya. Tadi dulu kesini. Bogan lagi. Wow. Barbar betul nembaknya. Menyuruh dulu teman-teman. Tunggu dulu ya. Ya lari. Lari lagi. Hii. Tunggu teman-teman. Lagi. Nah ini ya, ini yang biru teman-teman kita pakai. Menyebalkan, benar-benar menyebalkan ya. Awas kalian ya. Bisa nggak hancur? Oh bisa. Ini ya. Hancur ayo. Ini satu lagi. Wow, ada juga hancur. Nah, baru kita ke tempat satunya lagi, teman-teman. Oke. Okay. What? Naik. Ambil. Oh no. Penuh. Shotgun ya. Pembin. Kayaknya pakai bowgun deh. Oh shit. Ambil, aduh, penuh. Nanti aja. Penuh juga ini. Oh no. Aduh. Kita mulai bingung ya. Gak bisa nih, baterainya penuh. Terus lewat mana dong? Lewat mana teman-teman? Sebentar. Sniper. Mana sniper? Oh itu dia. Di bawah kah dia? Kayaknya di bawah deh. Oh iya nunggu ini ya. Nunggu teman-teman. Get on. Oke. Okay. Next one. Satu headshot. Di situ ada item tapi oh no, penuh item ya. Get on. Mana dia? Oh itu dia. Lempar aja deh ini enggak apa-apa. Setelah itu kita pakai bowgun lagi. Pakai sniper teman-teman, karena di ujung situ ada orang. Next one. Abis itu kita pakai SMG ya, karena jarang kita pakai. Next one. Itu dia. Oh no, belum meningsoy. Siap. Shotgun. Pistol lagi deh. Ada senjata yang warna merah sih, teman-teman. Kemana ini jalannya? Oh no. Ini juga penuh. Sebentar, teman-teman. Harus kita akalin sih. Shotgun ya. Slot. Mana? Ada musuh. Ningsoy. Ningsoy kamu. Oke, okay, next one. Reload.
Kita ambil ya. Hei, ayo kita ambil. Naik ke atas. Bom juga kayaknya harus dibuang ya, teman-teman ya. Ngapain? Ayo, 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 sini kalian. Wow, wow, dia bergerak cepat, teman-teman. Last one. Shotgun udah kita pakai banyak ya. Ini dapat apa? Handgun. Sniper lagi. Kayaknya kita pakai ini lagi deh. Bowgun. Di sini ada apa? Gak ada apa-apa. Jatuh ke bawah itu, teman-teman. Lihat mana ya? Sebentar, sebentar. Gak mungkin kan kita ke bawah lagi? Oh, jam over aja. Yuk, minso, minso. Nice one. Kita spam semua aja untuk peluru ya. Karena peluru kita banyak. Jadi harus kita buang-buang, teman-teman. Jangan sayang-sayang. Oke. Okay. Shotgun kalau gitu. Ringsoy. Ringsoy kamu. Oke. Okay. Dia pakai ini ya, pelindung helm. Pakai lagi pistol. Ada suara sih. Oh no, penuh. Kita combine. Jalan lagi ke bos kah? Oh no. Lulu. Oke, kalau depan muka gitu gimana dong? Oh no, depan belakang, teman-teman. Oh no, oh no. Eh, dah, dah. Lulu. Dia nggak bisa hancur kah? Gak bisa hancur kah? Oh no. Hoxut, hoxut. Oh itu, emang-emang memang harus cari ininya, teman-teman, kunci merahnya. Dapat. Setelah itu kita harus lari sih. Kemana itu terbang ya? Oke. Okay. Jauh juga, teman-teman, terbang ya. Wow, wow, wow. Barbar betul, barbar betul. Di sini kita kayaknya ini harus di reload. Wow, wow. Oh no. Oh no. Ayo pakai-pakai cepetan. Oke, kita pakai, teman-teman. Oh, ini bazooka ini. Satu down. Mana lagi? Di mana lagi? Mana itu? Ayo. Satu down, dua down, tiga down. Mana lagi ya, teman-teman? Oh, itu tuh. Di kiri, di kiri. Ini. Terus. Setelah itu. Setelah itu. Jam dulu lagi. Cuma ada waktu 2 menit, teman-teman. Oke. Pakai ini. Get on. Kayaknya kita balik lagi ya jalannya ya. Nice one. Lihat dulu, lihat dulu. Gerak cepet ajaan.
Oh, depan tuh kayaknya rame deh. Kayaknya kita biarin aja musuhnya ya. Get off, get off. Lari aja. Gak usah diladenin. Gocek, gocek, gocek. Naik, 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 naik. Eda, Eda. Cepetan, Eda. Oke. Okay. Wow, wow. Get over. Ayo, ayo, Eda, Eda. Lari, lari, lari. Depannya, depannya. Ternyata makan tuan. Oh, meledak teman-teman. Kita berhasil ya. Harus pindah area berarti. Mending soy dua kali kita di sini karena kita belum tahu ya di mana letak senjata-senjatanya, teman-teman. Ternyata ada dua senjatanya. Mantap, kita lanjut lagi. Oh no. Sebentar, teman-teman. Harus dibuang sih. Ada lagi kan musuh? Nggak ada sih. Ada lagi? Semenjak ada amunisi ini, teman-teman, kita jadi... Sebentar, satu lagi, satu lagi. Oh no, 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 no. Kita kombin nggak sih ke sini? Nah, buang aja satunya, nggak apa-apa. Sama kita ambil bowgun lagi. Nice one. Butuh tas sih ini. Oke, jalan tinggal ke lurus aja. Oh no, kagetin aja kamu ya. Mecan rupanya. Got a selection. Oh no. What are you buying? Enggak ada, teman-teman. Dia enggak jual. Abad Sep. Sep dulu. Lanjut lagi ya kita berarti. Oh, ke dalam memang. Tembus ke mana ini? Mana sih? Go ahead, bro. Oh, itu dia, depan. Next one. Macam-macam. Wow, wow. Hei, hei, jatuh, jatuh. Oh, depan, teman-teman. Ada. Ningsoy kamu. Bro. Kayaknya masih deh kalau peluru ya. Ada satu. Lihat dulu. Kita ambil. Pakai sniper berarti di sini. Ke depan. Tapi nggak ada suara sih ini. Turun coba ya. Mana temen-temen? Oh, itu shotgun. Wow, wow. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ayo, hey. Mingsoy. Lihat dulu. Wow, wow. Sniper lagi. Wow. Wow, wow. Tiba-tiba loh. Mereka lebih agresif ya, teman-teman ya. Hanya lagi tuh. Gak kelihatan lagi. Mana sih tuh yang jalan-jalan tuh? Gerak lagi aja, teman-teman. This must be lock. Terus ke mana? Ke bawah. Oh iya, ke bawah. Hey, di mana kamu?
turun ke bawah. Oh itu dia temen. Oh no, gak kena. SMG. Menisoy. Harus ini deh, bogan deh. Oh no, heal. Astaga, damage-nya makin sakit. Ini coy. Oke, kita dulu. Pakai sniper lagi. Satu down. Dua down. Tiga. Oke, tutup teman-teman. Load. Ada heal lagi. Next one. Di sini ada sih pistol ya. TMP, nice one. Ke mana lagi kah? Hawk shoot ya, harus ke atas. Sejauh ini kita belum ketemu boss ya, teman-teman ya. Hawk shoot. Dan ini juga area terbaru, teman-teman ya, di chapter 4 ya. Mantap. Naik ke atas. Wow. Lari dulu. Oh no. Akurat bener lagi lemparannya. Harta karun sendiri sudah kita ambil, berarti kita lewat sini. Oke, ke atas. Wow. Mending soy. Gak ada santai-santainya teman-teman ya. Musuh-musuhnya di sini ya, ngeri-ngeri ya. Espan. Kita pakai shotgun. Mana lagi kalian? Habis ya? Jam don. Oh, kita cuma muter-muter aja. Tunggu, teman-teman. Itu dia. Pakai bowgun. Makan tuh bowgun. Senjata paling OP. Tidak ada, bisa aku buka. Oh no. Dah. Dia terlalu, gerakannya terlalu cepat. Dikombin. Oh ini aja deh. Kita kombin yang ini. Kita ambil. Mana lagi teman-teman? Oh masih. Oke. Ningsoy. Ada bom juga. Jangan lupa kita pakai bom. Gak bisa turun dari sini. Mana dia? Bogan lagi. Tunggu aja, teman-teman. Ledak. Oh, ke atas. Oh, tiba-tiba kita udah sampai sini loh. Di atas? Oh, nggak ada. Kalau kesini kemana? Oh, ada uang. Nice one.
ada permata. Oh, dan kita juga jangan malas-malas ekspor ya, teman-teman ya, kalau di campaign-nya si Ada ini. Bisa dibuka. Bisa dibuka tuh. Walaupun nggak bisa ke sini ya. Oke. Wah, ini sih memang ini. Memang wajib. Cek the browser rusak tadi ya. Harusnya ini adalah pekerjaan tangannya Leon, teman-temannya kata dia. Nah, ini udah tenang ya. Jadi tadi tuh Jack Russell tuh bilang sama Ada ini dia nggak percaya dengan Ada, teman-temannya. Tapi si Ada-nya bilang dia sudah lebih lama bekerja dengan si Wesker ketimbang si Jack Russell itu ya, sebenarnya. Oke. Jadi Jack Russell ini masih berhati-hati juga dengan si Ada ini. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut lagi aja kalau gitu. Shotgun, jangan lupa. Oh, tempat save dulu. Oh no, jadi ya. Yang menyebalkan ya. Mana dia? Menyesal kamu. This one. Menyesal. Belum teman-teman, belum ningsoy. Shotgunnya harus dari jarak dekat sih sebenarnya. Ah, ningsoy. Itu sambil buang peluru ya, teman-teman ya. Inventory-nya penuh. Ada darah. Wow. Abang ini langsung akrobatik, langsung lompat-lompat dia. Oke. Di sini ada hati juga. Tahu saya masih ada deh. Apa habis? Habis teman-teman. Dulu ada harta karun di sini ya. Oh no, flash grenade lagi. Sebentar. Oh no, handgun juga. Ini dia, kita mulai agak kesulitan memanage item. Habis itu pakai aja deh. Kita pakai shotgun lagi. Oke. Okay. Ada yang sini teman-teman. Tunggu aja. Tenang aja kali ya. Kayak lagi double kick. Mending soy kamu. Oke. Kita pakai aja flashnya. Enggak apa-apa. Terus lagi. Ganti pistol. Sebentar lagi sampai sih kita ke tempatnya Leon. Kita di sini juga disuruh untuk menghentikan ini ya, teman-teman ya. Jack Crosser untuk membuat si Leon meningsoy ya tadi ya. Objektifnya. Terus lagi. Depan, kita lari ke depan. Edanya langsung gercep dong. Hah? Nah itu dia tuh. Bunyi Leon tuh. Oke, sabar Leon, sabar. Hook shoot. Nah itu dia. Set. TTE juga, jangan lupa.
Takut ada QTE teman-teman. Oh no. Umbrella's sake. Umbrella. Umbrella. Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade. Ada QTE enggak? Nah, kan QTE. Untung aja kita siaga, teman-teman. QTE. Ada. Ntar dengan chat. Well, if it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. Oke, dia pergi. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? Okay, dia pergi ya. You knew each other? More or less. More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Oke, apa selesai, teman-teman? Oh, selesai chapter-nya. End of chapter ya. Leon S. Kennedy, perhaps the most essential part of this mission. This story wouldn't be complete without him and his formidable survival skills. He has what it takes to survive against overwhelming odds. I've seen him do it before. And he's improved since then. Practically a genius, he has smarts and he knows how to use them. On top of that, his service as a government agent has toughened him up. I'll work behind the scenes to make him think he's the primary player here, though it may be naive of me to think that'll be easy. Considering the involvement of both Sadler and Krauser, the possibility of unforeseen problems is there. But I need him in the supporting role for me to achieve my goals. I'll do whatever it takes to keep him in his place and make this all go smoothly. Okay. Of course, his role didn't exist at all until a few months ago. Back then, my role was much simpler too. But that was before the president's daughter was abducted and Leon was dispatched alone to find her. Talk about a major script revision. I don't think I need to worry. Leon's been through worse and always comes up smelling like roses. His consistent luck is part of the reason why I have absolute and unshakable faith in my vision of what's in store for him. Okay. Leon S. Kennedy adalah bagian yang paling penting dalam misi ini, kata dia kan. Oke. Okay. Ini bukan cerita tentang menyelesaikannya tanpa dia, teman-teman ya. Dan dia oke okay, mempunyai skill bertahan yang baik ya, bertahan hidup yang baik katanya. Dia juga bisa oke okay, bisa mengambil lebih skill bertahan hidupnya lagi teman-teman, lebih kata dia. Jadi dia itu melakukan sebelumnya kata dia. Dia sudah melakukan skill bertahan hidup di, maksudnya itu di breakout sebelumnya teman-teman ya, di latar kejadian sebelumnya kemungkinan besar di RE2 ya. Dan dia semakin improve atau berkembang teman-teman. Jauh yang ini. Oke. Dia juga adalah pria yang jenius. Dia juga pintar. Dan dia tahu bagaimana menggunakan sebaik mungkin lah ya. Seperti itu ya. On top. Di atas itu. Oke. Dia juga bekerja di agen pemerintahan teman-teman. Oke. Aku bekerja di samping scene. Untuk membuat dia berpikir dia. Oke. Primary player here ya dia. Karakter itu ya player yang penting di sini tadi ya. Oke. Okay. Nah, aku butuh dia, maksudnya dia butuh si Leon teman-teman untuk mensupport role dia ya, untuk mencapai tujuannya si Ada ini teman-teman ya. Bagaimanapun itu dia, aku tetap bersama dia. Oke. Okay. Dan membuat semuanya menjadi lebih mulus, teman-teman. Oke. Oke.
Aku tidak berpikir aku khawatir terhadap Leon, teman-temannya. Dia memiliki keberuntungan yang konsisten, teman-teman, di setiap bagiannya. Itulah alasannya mengapa aku, absolute unshakable fight ya, takdir. Ya kurang lebih seperti itu ya, teman-temannya. Jadi intinya si Ada ini kalau ingin misi dia berhasil, teman-temannya, si Ada ini membutuhkan si Leon ya, teman-temannya, kurang lebih seperti itu ya, agar dia bisa mendapatkan sampelnya dengan mulus, teman-teman. Makanya si Ada ini tetap bersama si Leon ya, ketimbang dengan si Jack Rosser ataupun dia pura-pura jadi bagian dari si Saddler lah gitu ya. Walaupun dia ini kan diorder sama si Jack Rosser kan untuk mendapatkan sampelnya, teman-temannya. Tetapi dia ini juga rule-nya si Ada ini, teman-teman, agak sedikit bertentangan dengan si Albert Wesker tersebut ya, yang dimana si Albert Wesker itu menginginkan si Leon ini kesusahan, sedangkan si Ada ini enggak ya. Dia justru ingin membantu Leon walaupun dengan caranya ya. Itu ya kurang lebih, teman-teman. Oke. Chapter keempat sudah selesai. Kita exit saja. Setelah itu kita save. Oke. Dan seperti biasa, teman-teman ya, kita akhiri videonya sampai di sini ya dulu. Karena kalau kita lanjutkan, nanti chapter kelima ya, kemungkinan besar adalah video terakhir dari campaign atau DLC dari Ada Wong ini ya. Jadi kita akan lanjutkan di next video atau di hari keesokannya. Kalau kalian suka dengan gameplay saya mainkan game horror, teman-teman, kalian bisa bantu saya subscribe channel saya Argon SM, dan kalian bisa tinggalkan komentar tentunya di bawah ya, sangat penting komentar kalian tuh, dan jangan lupa like tentunya ya. Oke, kita akan bertemu lagi di next video ya, teman-teman ya. Bye bye, terima kasih banyak sudah menonton, teman-teman.